Bagi upaya melestarikan khasanah budaya kain sasirangan yang merupakan peninggalan dari nenek moyang kota Banjarmasin, Banjarmasin Sasirangan Festival atau BSF 2019 kembali digelar. Opening ceremony Banjarmasin Sasirangan Festival 2019 ini digelar di panggung megah mengapung di atas Sungai Martapura pada Rabu malam kemarin. Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kalsel Abdul Haris Maki dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah. Acara juga turut dihadiri perwakilan dari 13 kabupaten se-Kalsel dan dimeriahkan dengan penampilan artis nasional Cakrakan, tarian dari beberapa penari sanggar Kota Banjarmasin serta fashion show dari beberapa model. Dalam acara ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga menobatkan Kori Taki Malik sebagai Duta Digital Ambassador Sasirangan untuk memperkenalkan kain sasirangan di kancah dunia. Ini memang baru pertama kali tahun ini kita nobatkan di Ibnu Sina Taki Malik, anak barua yang sudah sangat dunia. Dan mudah-mudahan saya tadi titip, tolong dipakai terus jaketnya kah, bajunya kah, atau shawl sasirangannya dalam setiap kesempatan. Karena dia adalah sebagai ambasador atau duta sasirangan digital untuk Kota Banjarmasin. Jadi suatu kebanggaan buat saya pribadi dan suatu kehormatan juga khususnya karena sebagai warga Banua merasa himo atau bahagia. Mudah-mudahan dengan dijadikannya saya pribadi menjadi duta digital ambasador bisa mengenalkan sasirangan dan Banjarmasin ke seluruh dunia insya Allah. Amin. Itu sih harapan saya ke depannya insya Allah. Berharap tentu ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi agar sasirangan bisa mendunia, sasirangan pun mendunia sasirangan kita sendiri dalam Banjarmasin Sasirangan Festival ini merupakan acara yang ketiga kalinya digelar dan diharapkan dengan BSF ini bisa menjadi kalender event nasional untuk perwakilan Kalimantan Selatan sekaligus menjadikan Banjarmasin semakin terkenal dalam nasional maupun dunia. Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin.